Terekam CCTV pemirsa satu mobil pick-up yang mengangkut penumpang pengajian terlibat tabrakan dengan satu sepeda motor di Jalan 11 April kawasan Kota Kaler, Sumedang Utara. Akibatnya kedua kendaraan mengalami ringsek, sementara korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Seperti inilah detik-detik tabrakan yang melibatkan satu mobil pick-up dengan sepeda motor di kawasan Kota Kaler, Sumedang Utara. Dari rekaman CCTV terlihat motor yang melaju kencang dan menabrak bagian depan mobil hingga terhempas. Penumpang mobil yang merupakan rombongan pengajian pun panik setelah mengalami tabrakan. Para korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Menurut pengemudi mobil, kejadian bermula ketika dirinya bersama rombongan penumpang pengajian hendak pulang ke arah Pamarisen, Sumedang. Namun di kawasan Kota Kaler, seorang pengendara motor melaju kencang dan menabrak bagian depan mobil. Itu motor ke tengah, langsung nabrak aja. Posisi lagi enggak tinggi kecepatan? Sedang, ini yang tinggi nih. Motor ini? Iya. Ini dari rombongan dari mana? Ini jemput pengajian saya. Pengajian dari mana ke? Dari Tegalsari. Tegalsari. Insiden tersebut dalam penanganan unit laka lantas Polres Sumedang. Polisi pun menganalisa CCTV guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara itu, 6 korban yang mengalami luka-luka masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.